Gak ngerti komandan, udah berapa hari nih, marah-marah terus. Dia diskors berapa lama? 2 minggu. 14 hari. Hitungannya hari, gue mah mainannya. Sama aja 2 minggu dong. Ya 2 minggu, kasihan, mau ngapain tuh orang? Berat nih. Apanya? Ya masalahnya kan gue juga mau cuti, Wen, lama. Oh, pada cuti-cuti lo semua ya. Ya, kalau gua kan di sini doang, kalau lu banyak nyangkutnya. Ibu juga mau cuti? Salah nih. Kenapa diem? Oh, tadi gua suruh begini, suruh diem. Saya masih nggak ngerti kenapa STNK saya lengkap. Ini apa nih, STTB Pak? Ini apa nih Pak yang biru Pak? Kok STTB? BPKB. Ini lengkap, kenapa harus saya pakai? Lagian BPKB juga buku deh Bu, bentuknya. Bukan begini Bu. Nah, ini STNK semua. Nggak tahu tadi dikasihnya begini. STNK semua ini Bu. Kenapa ada dua ya STNK? Ini STNK, ini STND. Hah? Apa tuh? Kakak sama adek. Aduh! STNK dan STND, iya. Udah mulai nggak support nih pada ya? Ya maaf. Ya, ya. Tapi maaf sebelumnya, kan motor ibu udah ketemu. Ih, ganteng banget. Gila. Yang itu nyebelin apa? Maaf, Bu. Kayaknya ibu gatel. Ini buat jaruk. Buat jaruk. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Jangan lihat-lihat. Gak ada yang ngelihat. Saya udah punya suami. Saya juga udah punya suami. Sini. Jangan deket-deket dong. Aku gak pernah mau deket kamu. Kamu yang selalu hadir di mimpi aku. Mili, Mamet, hentikan semua ini. Ya elah, gue jadi Mamet. Rangga kek. Film Mantili ya? Kok Mantili? Jauh banget. Mili, Mamet, Mantili. Susah nontonnya radio. Dakep. Hah? Nama lengkap. Oh. Gua pikir belajar bahasa Thailand. Sisi Presilia. Oh. Patang Hir. Patang lahir. Oh. Jakarta 5 April tahun rahasia apa? Hah? Tahun kira-kira saya umur berapa? 28. Ih. Beda. Beda dikit. 27. Iya, oh my God. Bener aku bener. Tanggal 5 April. 5 April. Kebetulan komandan. Kenapa? Saya baru beli buku baru buat komandan. Namanya Kitab Primbon 2021. Coba komandan. Tolong komandan 5 April. 5 April coba dilihat keberuntungannya bagaimana. Ya. Andika di saat 5 strip 4. Ya. Andika ini semakin hari perkembangannya luar biasa. Iya, iya. Dia tuh bisa menjadi motor, iya, betul. Ya, bisa menjadi punchline, iya, betul. Bisa menjebak orang. Lebih jadi beban ya. 5 April. Kan kalau di Primbon tuh biasanya ngitung angka. Angka. 5 strip 4. Iya, 5 April. 5, 4 berarti 5 tambah 4 itu 9. Betul. 9 itu Q. 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 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Q. Berarti ada 17. 17 ditambah 9 berapa? 26. 26. 26 berarti 2 tambah 6, 8. 8 itu infinity. Infinity. Tidak pernah putus, makanya rezekinya lancar. Emang jadi komandan. Keren. Jangan lagi-lagi keluarin begitu ya. Kali aja udah. Oke, next. Already married? Yes, komandan. How long? 11 tahun. Anak sudah berapa?
Anak sudah ada dua. Wah, gak nyangka ya. Gak nyangka saya juga. Udah umur berapa sekarang? 1715. 1715 nomor berapa itu? 1715. Yang satu lagi lupa, 5 apa 6? Kayaknya sih 6. Beda 2 tahun berarti ya? 1,5. 1,5 tahun, oke. Okay. Jelaskan bagaimana kronologi motor Anda. Itu, Pak. Saya tuh... Banyaknya amat. Gini. Bisa nggak usah gitu nggak usah. Iya. Saya orangnya. Iya. Oh iya, iya. Maaf, maaf, Pak. Jadi kan saya tuh dari tadi datang ke sini. Saya sebenarnya udah bolak-balik, udah dari kemarin ya ke sini ya. Jadi saya tuh udah bilang kalau saya cuma parkir di minimarket, saya mau belanja. Cuma sebentar, cuma ambil tisu terus saya keluar lagi, motor saya udah nggak ada. Di sekitar lokasi apakah ada CCTV? Saya tidak, sejujurnya saya tidak tahu, Pak. Tapi saya tahu di sini ada. Ya, kalau di sini namanya CCTV. Oh, salah. Ada tukang parkir di situ. Ada. Itu dia tukang parkir, dia makanya tidak, saya apa? Dia tidak menjaga berarti ya. Harusnya dia menjaga, kan itu kewajibannya dia. Kenapa Bapak jadi tanya saya? Tapi tadi Anda bilang ke saya kalau di situ tulisannya parkir gratis. Ada tulisan parkir gratis, tapi tetap ada yang jaga. Makanya saya tuh bingung, pas di dalam saya tuh tadinya mau beli minum. Tapi karena saya bingung, akhirnya saya beli tisu. Bilang aja nggak punya duit buat beli. Tapi emang minum. Itu biasanya paketan tau, Wen. Kenapa maksudnya? Beli minum sama beli tisu. Yeah. Oh, paketan biasanya. Oh. Itu paketan. Iya. Yeah. Paket apa sih, Pak? Ya, yeah. Paket hemat namanya. Jadi... waktu keluar tiba-tiba hilang begitu saja. Iya, hilang begitu. Ditanya nggak tukang parkirnya? Nah, bapaknya yang nanya saya. Loh, kok bapaknya yang nanya? Ibu motornya kemana? Lah, makanya saya tuh merasa sering banget diinterogasi di sama di sana saya diinterogasi, di sini saya diinterogasi. Saya rasa... cuma pengen motor saya balik. Motor saya udah ada, masih diinterogasi juga. Begini-begini, saya rasa ini tukang parkir yang ada di situ tuh kong kali kong sama dengan kongkong. Saya rasa dia kong kali kong. Dia pasti mempunyai kerjasama. Kata siapa? Bapak salah. Dia itu tukang parkir. Dari tadi saya bilang dia tukang parkir, bukan tukang kolang kaling. Ya, maksudnya bekerja sama dia dengan pencuri. Kong kali kong. Iya. Dia juga sama aja nih. Ngobrol aja berdua. Salahnya di mana? Bener kan kong kali kong? Betul. Ya nggak usah pakai bawa kongkong segala. Kong dikali kong sama dengan kongkong. Gimana sih? Kalau kong gimana? Gak usah, gak usah. Gak usah. Gak kong. Harus ada penjelasannya. Kalau emang ini benar motor Anda, benar. Mana buktinya? Ini Pak, sama ini. Saya tadi udah cocokin. Sama namanya, platnya nama saya. Berarti ini benar dong ya? Benar. Dari tadi Pak, saya udah bilang itu benar. Cara bawa motornya aja udah saya ajarin tadi. Sudah. Beda. Chopper. Gak gitu, nyamping. Nyamping dia bawanya. Monkey bar ya. Maaf mbak, kalau boleh tahu, mbak awalnya kan rambutnya panjang ya. Maksudnya seginilah. Pernah ya. Pernah segini, sekarang, pernah segini, segini, sampai sekarang segini. Nah sekarang Anda potongannya cepak ngehek nih. Apakah untuk kebutuhan peran atau pengen gaya aja gitu? Oh enggak, saya gerah sih sebenarnya Pak. Oh gerah ya? Saya gerah, kan Jakarta kemarin lagi panas banget tuh Pak. Betul, betul, betul. Saya potong pendek, sekarang hujan Pak, dinginan saya. Jadi potong? Jadi ngapain potong? Kayaknya saya nyesel juga kan. Iya. Momen potongnya enggak apa-apa. Wah. Hati-hati, ya. Wah! Cimili! Gemboy Pujair! Di Gemboy! Gemboy Pujair! Pak, Ibu, mohon maaf. Kita tes urin dulu ya, Bu. Harusnya saya yang begitu, Pak, ke dia. Dia yang begitu ke saya, kan, yang kaget. Saya kan memperhatikan, makanya. Saya lihat ini Ibu dari tadi ngomongnya kenceng banget, tiba-tiba joget. Saya... nggak bisa dengar sebenarnya Pak. Oh nggak bisa dengar. Tapi lancar ngomongnya ya. Saya nggak bisa dengar saya sendiri kadang-kadang. Oh. Jadi saya kalau ngomong harus keras biar saya bisa dengar sendiri. Iya, Pak mau nanya. Iya. Mukanya yang mana sih nih? Oh, soalnya rambutnya lucu banget rambutnya. Ini. Pak, depan saya fans banget Pak sama Bu Mili ini. Jatuh. Komandan begini. Iya.